orang Dedeh teh lagi asik-asik nonton juga. Oh. Oh iya, ya Allah. Dedeh teh sampai forget punya HP, kan bisa streaming. Halo. Kenapa-napa gak rusak, gak pecah. Kunaon gitu Dedeh teh meni apes pisan hari ini. Gimana sih itu orang? Dika, jangan lama-lama ya. Kita gak punya banyak waktu. Iya, yeah. Bentar ya. Oke. Okay. Hei, otak lu ketinggalan di rumah. Sepedaan sambil main HP. Lu punya 9 nyawa apa? Aja sembarangan kalau ngomong kamu teh yang ada yang otak yang ketinggalan di rumah teh kamu udah jelas-jelas ngelihat ada saya lagi naik sepeda di depan kamu bukannya minggir malah ditabrak jelas-jelas lo yang salah lo pikir jalan pengen nenek moyang lo lo kalau mau main HP sepeda-sepedaan lo main tuh sana odong-odong gua jamin lo nggak bakal ketabrak odong aloh kamu teh ya lelaki tapi mulutnya kayak awewe nyerocos aja kalau ngomong nggak berhenti kayak petasan lo udah sekali lagi hah? Kamu teh bawel mulut kayak awewe dasar. Kamu berani sama dia? Aduh, Dika, udah dong. Heh, Mbak. Sama aku. Sama-sama. Tapi aku mohon jangan teriak-teriak ya. Soalnya aku enggak mau ada orang-orang yang tahu kalau aku di sini. Oh. Iya, iya. Tapi by the way, Teh Rima teh ngapain atuh datang ke sini? Aku sebenarnya ke sini cuma pengen beli bekatul. Iya, soalnya aku pengen diet buat film baru aku gitu. Ampun, ternyata nyari bekatul. Loh, kalau bekatul Mbak Dede punya banyak. Sekedap ya, sekedap. Awas kamu, ngalamin aja. Ini, nih, Dede teh ada bekatul khusus buat Teh Rima. Nih, ambil. Gak usah repot-repot. Biar nanti aku ambil sendiri aja ke pabriknya ya. Atuh, gak ngerepotin, Teh Rima. Tapi ntar dulu. Kenapa gitu Teh Rima nyari bekatul sampai masuk ke dalam desa-desa kayak begini? Emangnya kalau misalkan di Jakarta teh nggak ada bekatul gitu? Ada deh, cuma kan kalau misalkan aku ngambil langsung dari pabriknya lebih fresh gitu. Oh iya lebih fresh bener. Ya. Tapi aku jadi nggak enak deh. Makasih ya bekatulnya. Oh, gak apa-apa. Ini teh beneran sekali lagi pokoknya Dede teh ikhlas bisa ngasih bekatul ini. Tapi asalkan. Gimana ya bilangnya Dede teh enggak enak tapi pengen gitu ya. Apa ayo coba. Dede mau minta foto sama Teh Rima boleh kan? Oh, boleh dong. Ah. Boleh banget. Asik. Dede teh seneng bisa deh, Bang Mike. Nih, pegangin. Sekedap. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Udah belum sih? Lama banget ya. Atuh jadi kenapa kamu yang sewot? Orang terimanya juga gak protes kok. Beni-beni kepisan sih Teteh. Oh iya. Teteh. Dedete. Minta apa? Minta tanda tangan boleh? Oh boleh. Tanda tangan. Mana? Teteh tanda tangannya di tangan Dede aja. Sini. Sok atuh. Jorok banget sih bocah, tangan disoret-coret. Asik.
Aduh, tapi ku naon gitu, teteh mau punya supir yang galak kayak begini. Udah gitu mulutnya kayak awewe, kalau nyerocos enggak mau berhenti. Maksud lu siapa supir? Asal lu tahu ya, gue pacaran Bima. Ngaku-ngaku. Dika. Ya bisa dia bilang ku supir, gua terima lah. By the way, makasih bekatulnya. Iya, sama-sama Teh Rima. Dede Teh juga makasih pisan. Oke, kalau gitu aku duluan ya Dede. Kamu hati-hati ya. Ya Allah. Aduh. Harum pisan. Dede, Tete! Teh Rima, I love you! Idola berat! Hati-hati di jalan, Tete! I love you, Tete! I love you, I love you! Minta dirahasiain malah dia terek-terek gak jelas. Sekeren aja pakai toa biar sekampung denger. Dik, tapi ya kalau menurut aku kayaknya dia bisa deh jaga rahasia kita. Terus sekarang kita kemana? Ya pulang lah sayang. Lagian kan aku juga udah dapat bekatulnya. Ya kan? Kamu gak mau mampir dulu? Aduh sayang, aku gak bisa. Kan aku harus reading sama pemain yang lain. Nanti kalau aku telat gimana? Lain kali aja ya, kan masih banyak waktu, oke? Okay? Yaudah, kalau gitu. Wah, asik! Aduh! Aduh, ini bahagia bisa, Nadete bisa ketemu Ido! Astagfirullahaladzim, ambu. Makanya kamu teh kalau jalan ya ke depan, jangan ke HP. Kamu udah anterin itu pesanan Bu Ira? Mana uangnya? Kasih ke ambu. Kalau ditanya teh jangan diem atuh deh. Jawab. Eta, ambu, apa namanya? Bekatulnya dedeh kasih ke Rima. Hari ini mate saha? Rima teh itu om bu, dia teh itu sinetron yang biasa dedeh tonton. Nah eta Rima, tadi bekatulnya dedeh kasih ke si Rima. Hah? Dedeh! Aduh! Ambu malihan kemana teh ah? Mana? Ambu maafin dedeh. Ambu. Terima. Ini gelis pisannya. Ya Allah, ternyata ya Terima teh aslinya jauh lebih cantik dibandingin di TV sama di foto. Udah gitu bagus lagi. Ah, hati-hati bawa karungnya. Nah, sok timbang dulu. Berapa semuanya? Nah, jangan dikurangin, jangan dilebihin. Dipas pokoknya. Assalamualaikum, Mang Ujang, Mang Ilham. Waalaikumsalam. Kamu mau ambil barang ya? Barang apa, Jang? Saya teh nggak ngomong sama kamu. Mau ambil bekatul lo kan? Iya, Mang Ujang. Kebetulan stok yang di toko udah mau habis. Makanya Dede datang mau ngambil. Oh, gitu. Tapi sebelumnya ada kabar buruk buat Dede. Dan ada kabar lebih buruk buat Dede. Hah? Kamu teh mau pilih yang mana? Aku kumaha gitu, Mang. Masa kabarnya buruk dua-duanya? Emang gak ada kabar bagus apa? Gak ada. Sok atuh pilih. Kabar...
kabar buruk aja deh dulu. Kabar buruknya kamu teh nggak boleh lagi ambil bekat lo sama dedek di pabrik ini buat dijual. Hah? Nggak boleh? Kunaon gitu mang, kenapa nggak boleh? Soalnya itu kebijakan dari cucunya Pak Aceng. Hah? Emangnya Pak Aceng teh pergi kemana gitu? Kok nggak ada? Kok diurusin sama cucunya? Itu dia kabar lebih buruknya. Pak Aceng teh sakit tumor ganas. Dia teh pergi ke Singapura. Katanya sih 1 bulan. Nah, yang urus pabrik itu cucunya. Mana galak lagi. Mana bikin peraturan baru. Saya juga jadi malas kerja. Nggak mood. Kayaknya nih ya, emang itu cucunya kalau misalkan Dede denger-denger ngeselin. Coba yang mana? Orangnya Dede pengen ngeliat gitu yang mana sih yang ngeselin itu cucunya Pak Aceng mana? Hayu! Mamang tunjukin. Ayo. Astagfirullahaladzim, Mang Ujang, hati-hati. Ya, ayo. Kalau mau kerja, lu ikutin aturan gua. Jangan bantah. Iya, Kang. Itu orang. Namanya Mas Dika. Ayo, sasar kerja. Misi, Kang. Lo? Jadi kalian tuh udah saling kenal? Apaan lo di sini? Mau ngapain juga saya di sini? Apa sih saya tuh nggak mau ketemu sama kamu? Saya di sini karena saya mau beli bekato sama dedak. Gak usah harap ya. Mulai sekarang udah nggak bisa. Lo? Emangnya kenapa gitu? Kamu tuh mau ngapain nimbun dedak sama bekato di gudang? Heran ya saya teh sama kamu, masih muda atos korupsi. Korupsi ngomong seenak jidat lo. Ya lo denger ya, ini pabrik gue. Mau tuh bekatu busuk apa enggak, itu urusan gue. Enggak ada urusannya sama lo. Tak, cowok jahat, gak punya hati. Sekalipun sekarang lo bersujud di depan gue, keputusan gue gak berubah. Sopan juga yang mau sujud di hadapan kamu. Dengerin baik-baik ya, saya teh gak sudi sujud di hadapan kamu. Saya teh juga gak rela kalau misalkan Neng Rima sampai punya kabogo kayak kamu. Saya mah yakin pisan, Rima teh sebenarnya udah gak kuat, udah gak tahan punya pacar kayak kamu, pengen cepet-cepet putus. Apa lu bilang? Iya. Kamu teh sadar gak sih, pegawai-pegawai di sini aja termasuk Mang Ujang jadi malas kerja karena ada kamu. Lagian mana ada juga orang yang tahan deket-deket sama orang yang gak punya hati kayak kamu. Maksud lo apa, weh? Mas, neng gede deh, wet deh. Dedeh! Deh, kamu teh hebat pisan, berani bentak-bentak Mas Dika. Mamang Mas salut, boot. Oh, Mang Ujang jangan senang dulu, itu mah tadi ya. Padahal Dedeh tuh pengen banget nunjuk mukanya sekalian biar nyaho. Ulu, eta Dede galak pisan. Udah, sekarang mendingan doain aja biar Pak Aceng teh cepet sembuh. Biar Dika enggak pegang pabrik ini lagi. Ya. Iya dong, Mang. Amin. Pasti mah Dede bakalan ngedoain. Udah, kalau gitu sekarang Dede pulang dulu ya, Mang. Ya udah, deh. Hati-hati ya. Be careful. Atau yang harusnya be careful mah Mang Ujang, habisnya kan bosnya galaknya kayak harimau lagi dapet. Wah. Ya udah, assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Halo sayang. Sayang, kamu masih di kampung atau udah balik ke Jakarta? Iya nih sayang, masih di kampung. Berarti kamu masih lama dong di sana? Sepertinya sih begitu. Tapi kamu tenang aja ya. Aku lagi bikin situasi sini jadi kacau. Jadi biar kakakku tahu kalau aku tuh nggak becus ngurusin pabrik penggilingan padi. Terus aku nanti dikirim deh ke Jakarta lagi. Ya udah deh kalau gitu nanti aku telepon lagi ya sayang. Tunggu dong sayang, karena aku belum selesai. Kenapa lagi? Kan tadi aku bilang aku tuh lagi bete, aku habis berantem sayang. Hah? Kamu berantem sama siapa? Aku tuh tadi berantem sama cewek yang kemarin ketemu kamu, yang ngefans sama kamu, inget kan? Yang nabrak mobil aku tuh loh. Ya ampun Dika, kenapa sih kamu pakai berantem segala? Kamu harusnya ramah dong Dik sama dia. Saya ngapain sih aku harus ramah sama cewek kayak dia? Nggak ada gunanya. Dik,
Ingat, dia itu megang rahasia kita. Nanti kalau misalkan dia dendam sama kamu, terus dia bocorin, terus dia bilang ke wartawan ataupun ke orang-orang kalau kita pacaran gimana? Itu kan sama aja ngerusak karir aku dong, sayang. Iya, tapi... Dika, nanti aku telepon lagi. Sayang. Hai. Udah. Ya. Sayang. Udah deh. Udah. Love you. Kita mau take. Oke. Meni aneh pisan, ngapain coba itu bekas tulis simpen semua bukannya dijual? Kayaknya ya, emang eta lalaki isi otaknya mecin semuanya. Bawa mobil. Dede? Bapak Ceng, ya Allah, bapak yang sabar ya Pak. Pokoknya Dede akan selalu doain Bapak supaya Bapak cepat sembuh, supaya penyakit Pak Ceng diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya Dede selalu doain. Siapa yang sakit? Yang sakit tumor ganas kan Bapak. Makanya Bapak baru pulang dari Singapura habis berobat kan? Siapa yang bilang Bapak sakit? Siapa? Mang Ujang. Si Mang Ujang masalah informasi melulu. Yang sakit itu teman bapak, bukan bapak. Oh, jadi Pak Aceh nggak sakit? Bapak itu ke Singapura, tadinya mau sebulan. Tapi bapak selalu khawatir sama pabrik bapak. Bapak takutnya cucu bapak nggak bisa ngurusnya. Jadi bapak pulang dulu ke sini. Nanti semua kalau udah beres di sini, bapak balik lagi ke Singapura, ya? Iya, Pak. Tapi Dede teh seneng pisan akhirnya bapak teh udah balik lagi ke sini. Soalnya nih, ya, Pak, kondisi pabrik teh sekarang lagi, wah, lagi kacau balau. Kacau balau? Kacau balau kenapa? Tuan, giliran lu udah mau dipecat, lu baru ingat sama istri. Dari tadi lu... Kamu kerja di sini bukan untuk memecat pegawai kakek. Ya? Iya, kayak sakit, Kek. Aduh. Kek, kayak Dika emang gak bakat ya kerja di pabrik, Kek. Udah deh, mendingan Dika balik ke Jakarta aja. Kamu itu bukannya gak bakat, tapi kamu gak mau usaha. Gak mau belajar, ya? Jadi keputusan kakek, kamu harus tetap kerja di sini. Tapi kakek pindahin ke tempat lain. Hah? Aduh. Sakit semua nih badan. Aduh. Buat gua, sumpah. Pakai macam apa sih coba? Masa nyuruh gua kerja beginian? Itu satu-satunya loh. Ada juragan bekatu. Foto lagi, sekali lagi, kayak. Ayo senyum, 1, 2, 3, asik. Siapa nyuruh foto-foto? Lu tau dari mana gue di sini? Oh, atau jangan-jangan lu yang laporin gue kakek gue? Dengerin ya, di mana-mana di dunia ini teh kejahatan pada ujung-ujungnya akan ketahuan juga. Makanya pas saya tahu kamu teh ada di sini dari Mang Ujang, saya teh mending seneng bisa. Saya penasaran, azab macam apa yang akan menerima cowok banyak omong kayak kamu yang kayak di FTV Eta. Wah, juragan banget. Kamu jadi orang ya? Hah? Ini rasa ini. Emang enak? Sampai Papua dengan kira kita bisa.
Bu, saya kegencet, Bu. Ih, kamu juga sih narik-narik saya. Ya lu sih ngisengin gue. Nih. Tolongin gue dong. Enggak, udah kamu teh bangun aja sendiri, saya teh enggak sudi nolongin kamu. Nih. Woi. Kenapa aku teh jadi deg-degan kayak begini ya? Apa jangan-jangan Dede sama Dika? Enggak. Ini amin-amin, na'udzubillah minjalik. Nyebut-nyebut deh Dede, nyebut. Barbar juga tuh cewek. Untung lumpur bisa dibersihin. Kapan ya terakhir kali gue main tanah? Kapan juga ya terakhir kali gue ketawa kayak tadi? Apaan sih? Ngapain gue mikirin tuh cewek? Dengan gue telepon Rima. Telepon sedang sibuk tekan 1 untuk meninggalkan pesan. Rima, HP kamu kok gak aktif sih? Pasti kamu lagi tag ya? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai take, selesai syuting, jangan lupa ya telepon aku. Aku kangen banget sama kamu. Dah. Rima. I love you. Love you more, sayang. Gak ada lagi cinta yang lain selain kamu. Jadi ibu ini tukang pijit? Iya. Bapak? Iya, saya tukang pijit paling top di kampung ini. Kalau Bapak? Iya, di kampung sini. Tukang pijit juga ya? Ibu? Iya, tukang pijit. Ibu yang ini? Iya, Gan. Kita semua ini tukang pijit di kampung ini. Semuanya tukang pijit? Tapi saya nggak merasa memanggil tukang pijit. Tunggu sebentar ya. Dika! Ah, iya. Iya, Kek. Kamu manggil tukang pijit ini? Oh, ini? Iya, Dika yang manggil, Kek. Semuanya? Iya. Aduh, Kek. Dika itu capek banget tadi siang, Kek. Habis masuk sawah terus. Badan Dika sekarang pegel-pegel semua. Ini, Kek. Satu buat biji kepala, satu buat pundak, satu buat tangan, satu buat kaki, satu lagi buat kerokan, Kek. Masya Allah, Dika. Kamu teh ngagetin aja ya. Bukan saya mau Ujang, tapi Dede. Saya teh nggak ngomong sama kamu. Mang Ujang, Dede teh datang ke sini karena kata Ambu itu stok dedek sama bekatul di toko udah habis. Makanya sekarang Dede mau ngambil lagi. Tapi sekarang udah boleh kan? Langsung aja ke gudang, ada Mas Dika di sana. Dia teh lagi ditugasin buat mandorin keluar masuk barang. Suruh Pak Aceng. Aduh, kenaon gitu ada eta sih.
Nih ya Mang Ujang, Dedeh teh kalau misalkan udah nyebut namanya si Dika-Dika itu, kalau misalkan ketemu, aduh bawaannya makan hati. Cie cie. Sekarang makan hati. Nanti-nanti jadi jatuh hati. Ih, apaan sih Mang Ujang? Enggak lah, amit-amit. Enggak, udah Dedeh mau ambil itu dulu ah. Ngapain masih pada di sini? Pada ngeliatin saya? Hayo kerja lagi. Hayo, going home. Hei, hayo. Working in the class. Mau rappernya. Halo, Rim. Kamu kemarin kok gak nelfon aku sih? Aku udah nungguin loh sampai malam banget. Iya sayang, maaf ya. Soalnya tuh kemarin aku kecapean abis syuting. Jadi pas sampai rumah aku langsung tidur. Maaf ya. Ya ampun, tapi kamu gak apa-apa kan? Kamu jangan sampai sakit ya. Ntar gak ada yang jagain kamu lagi. Kan aku lagi gak ada. Iya sayang, aku gak apa-apa kok. Ya. Kamu jangan lupa makan, minum air putih yang banyak juga. Oke? Iya, Yang. Miss you. Miss you tuh, Dika. Bye. Dah. Dedeh teh gak nyangka. Ternyata Dika yang kalau lagi ngomel-ngomel galaknya kayak gorila. Romantis gitu kalau sama pacarnya. Berarti Rima teh meni beruntung pisannya punya Kak Bogo kayak Dika. Oh. Ih, apaan sih Dedeh? Ih, kelangkah enggak? Kok jadi muji-muji Dika kayak gitu sih? Apaan? Apa lo kumat kepingkan jelas depan pintu? Mau jampi-jampi? Kayak begini nih, mulai nih mulut ceweknya. Ini nih yang Dedeh gak suka dari Dika. Ngomong sembarangan aja. Yang ada saya mah juga malas sekali mau ngejampe-jampe kamu. Ya, kalau lo gak ada kepentingan, gak usah kesini. Orang Dedeh tuh datang kesini karena Dedeh mau beli bekatul sama Dedek, disuruh sama Amu. Soalnya persediaan kiosnya gak habis. Ya udah tolong ambilin deh sana. Kan gua kacau lu apa? Sana ambil sendiri. Kenapa kamu teh manyun begitu? Tuh, mulutnya kayak ayam-ayam ambu. Bekatul sama Dedeknya udah kamu taruh di kios belum? Atos ambu. Nih. Tuh, udah Dedeh bawain lagi. Ya udah sekarang mah tuh kamu nyambel ya. Nih. Atuh ambu teh kumaha sih? Dedeh teh liur tau enggak? Tadi kan Dedeh bilang Dedeh mau ngejaga kios. Nanti kalau misalkan Dedeh dapet duitnya kurang, ambu ngomel sama Dedeh. Ambu bakalan lebih ngomel lagi kalau kamu gak ngikutin perintah Ambu. Ini. Astagfirullahaladzim, Ambu. Ambu. Dedeh teh bener-bener serba salah sama Ambu. Ini salah, itu salah. Iya. Cepetan. Iya, Ambu. Ya Allah. Kesabaran pisan. Bu. Am. Rima Aryani diduga terlibat cinlok dengan Firman lawan mainnya di sinetron Cinta Picisan. Hei, kamu mau kemana? Ayo!
Mastika teh udah tahu soal berita ini. Aduh, ntar dia ngelakuin yang enggak-enggak lagi. Aduh, enggak. Nah, menang lagi gua. Halo-halo? Eta budak kenaon gitu malah ketawa ke TV. Gimana nih? Masa kalian kalah mulu, ah? Apa jangan-jangan dikatnya belum tahu ya soal berita ini? Sini, gua bedakin lagi. Aduh. Nah, tambah ganteng dah lo. Apa-apa? Lo malah ngelak. Sini, sekali lagi. Nasib. Nah. Ayo dong, ngalahin gua lah. Bosen gua menang mulu. Ah, enggak relevan ini mau main. Eh. Lo baru udah kalah 10 kali ya? Sini gue jepit lagi nih. Aduh. Umpan tambahan, enak aja. Duh. Kalian makanya kalau mau main sama gue, belajar lagi. Sini. Au. Dajang. Mana dijepit? Ngocok lo. Dajang, ngocok, Jang. Kalah. Oh, lo Ujang. Dede harus ngasih tahu. Jang, kalau-kalau terima dong, jangan main buang aja kartunya. Apa? Udah, sana kocok. Kocok yang bener. Eh. Aduh, Din. Kakek itu suruh kamu kerja ya. Bukan ngerjain mereka. Ya? Iya. Tempa Ujang itu kerjanya di pabrik, bukan di sini. Hah? Ya, tapi kalau main sendiri kan bosan, kek. Hah? Aduh. Sekarang semua. Ke pabrik! Ayo, jalan! Jalan! Aduh! Ini kayaknya udah sakit ini. Jalan! Semoga apa kata dikatnya benar. Kalau ini semua itu cuman gosip. Sayang, kalau misalkan ada gosip tentang aku yang suka cinlok, pacaran sama aktor inilah, aktor itulah, kamu jangan percaya ya. Ya saya, kamu tenang aja ya. Makasih ya. Kau beri untuk setia sampai akhir nanti. Kamu gak mau mampir dulu? Aduh sayang, aku gak bisa. Kan aku harus reading sama pemain yang lain. Nanti kalau aku telat gimana? Kamu kemarin kok gak nelfon aku sih?
Aku udah nungguin loh sampai malam banget. Iya sayang, maaf ya. Soalnya tuh kemarin aku kecapean abis syuting. Jadi pas sampai rumah aku langsung tidur. Maaf ya. Betapa perih rasa Dika. Hati ini. Dika. Makan dulu, Dik. Ayo. Iya, Kek. Hanya bisa menangis sedih untuk bisa ikhlaskan kau pergi. Coklat teh bisa ngilangin sedih, Cena. Ya udah kalau kamu teh nggak mau makan coklatnya, biar dedeh aja yang makan sendirian, lumayan. Kamu malah makan coklatnya. Emang gak boleh? Ini lihat tangan gua kotor. Gak pengertian banget jadi orang. Oh, berarti emang benar kan? Kamu teh lagi sedih, ya kan? Apaan sih lu? So tau deh. Nih ya, aku teh sama kayak kamu. Aku juga pernah diselingkuhin sama mantan aku. Terus? Lu sedih? Ya sedih atuh, masa gak sedih diselingkuhin. Tapi ya mau gimana lagi, aku teh harus move on kan. Karena nih ya, menurut aku, hidup itu seperti sedang berlayar. Ombaknya tidak akan selalu tenang. Akan ada badai yang menerjang. Tapi justru dari situ teh kita belajar untuk berjuang. Belajar untuk bertahan. Dan yang terpenting, kita teh jadi bisa belajar untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini cewek walaupun ngeselin, rese, berisik kayak bebek, tapi ternyata dia bisa bijaksana juga. Kata-katanya barusan benar banget. Jadi Dika, kamu teh enggak usah sedih. Kamu tuh enggak sendirian. Kamu kan masih punya Pak Aceng, Mang Ujang, pegawai-pegawai pabrik. Udah. Selesai ngomongnya? Udah. Yaudah, sekarang giliran gue ya. Dari tadi nyerotos mulu. Pertama-tama, gue kali sedih. Karena gue tahu berita dari majalah itu, berita palsu murahan. Yang gak perlu gue percaya sampai kapanpun. Tapi... Stop, gue belum selesai ngomong. Dan yang kedua, gue gak lagi kesepian. Karena sejak kecil, gue udah terbiasa hidup sendirian. Atau maksud kamu teh gimana sih? Emangnya Abah sama Ambu kamu teh kemana? Bokap gue meninggal pas gue kelas 5 SD. Terus nyokap gue nikah lagi dan sekarang tinggalnya di Amerika. Jadi gue hidupnya pindah-pindah. Gue pernah tinggal sama om gue, pernah tinggal sama tante gue, tapi kakek gue mutusin untuk merawat gue. Jadi makanya kenapa sampai sekarang gue udah terbiasa hidup sendirian. Sampai akhirnya gue ketemu Rima pas gue kelas SMA. Gue udah terbiasa ditinggalin. Ditinggalin bokap gue, ditinggalin nyokap gue, ditinggalin om gue, tante gue.
Sampai akhirnya gue nemuin seseorang yang gak pernah ninggalin gue. Rima. Kenapa tiba-tiba aku teh jadi cemburu kayak begini ya? Harusnya aku mah seneng atuh denger cerita mereka yang kayak dongeng. Enggak Dedeh. Dedeh, kamu teh gak boleh bilang kayak begitu. Enggak. Eh, kenapa lu geleng-geleng? Sawan. Hah? Jangan bohong lu. Lu sawan kan? Geleng-geleng. Kamu teh kalau ngomong sembarangan, kamu tuh yang sawan. Sawan kan lu? Gak mau ngaku? Enak aja, enggak. Apa yang tadi lu geleng-geleng? Enggak. Hati-hati kamu. Nah. Dika. Dika, aku teh ini serius. Ini loh aku satu-satunya yang paling bagus ini doang. Gak apa-apa, ntar gua pinjemin. Enak aja, emang kamu teh punya rok. Aduh. Ya. Ayo. Dika. Gimana kalau misalkan kita balapan? Ogah, ngapain? Alah, kamu mah pasti takut kan, gak mau ikutan balapan, makanya takut dikalahin sama Dedeh kan, iya kan? Ah, cemen, cowok, takut dikalahin. Siapa juga yang takut sama lo? Eh, atuh kalau misalkan kamu gak takut dikalahin sama Dedeh, ya udah ayo, mau diajakin balapan. Gini aja, gimana kalau misalkan nanti yang menang boleh minta apa aja ke yang kalah? Mau gak? Boleh. Asik. Kalau gue menang, lo harus minum selama 1 bulan penuh. Gimana? Oke, Dedeh terima. Tapi kalau misalkan Dedeh yang menang, kamu harus ngejagain kios Dedeh selama 1 bulan. Gimana? Oke, deal. Siapa takut? Oke. Terus, balapannya sampai mana? Sampai pabrik. Ayo, Dedeh hitung ya. Hitung. 1 2 Dika, aduh kamu teh curang pisan, Dika. Dika. My body, aduh. Ya iyalah, nama juga jatuh. Aduh. Ay, gimana sih lu sini. Ya. Ujang, Mang Ujang teh tenanaon. Tenanaon. Kamu teh selalu ceroboh ya dari dulu. Makanya kalau jadi cewek teh anteng atuh, rada ayu sedikit. Jadi biar punya pacar. Aku teh sama kayak kamu. Aku juga pernah diselingkuhin sama mantan aku. Bukannya Dedeh pernah punya pacar? Punya pacar dari mana atuh? Saya teh saksi hidupnya dari kecil. Saya teh tahu dari mulai Dedeh suka ngompol sampai sekarang nggak pernah punya pacar. aduh Dedeh teh forgot, baru ingat sekarang. Sebenarnya Dedeh teh ada kerjaan di kios ya. Buru-buru kelupaan, ntar dimarahin Ambu. Pergi dulu, Mang Ujang.
sih kamu teh? Apa ya aku teh jadi kepikiran terus sama Eta? Enggak. Dedeh, kamu teh harus fokus. Kamu teh juga harus sadar. Mika itu teh pacarnya Teh Rima, udah punya pacar, udah punya cewek. HP Rima selalu aja enggak aktif. Udah enggak kayak dulu lagi. Balikin dagangannya. Ih, mau dianterin. Ambil aja kalau bisa. Balikin. Gak mau. Kenapa lu liatin gue kayak gitu? Mau bilang gue ganteng? Ih, kamu teh jadi lalaki meni kepedean pisan, enak aja. Sini tuh balikin dagangannya. Ih, gini mau dianterin dagangan. Gak mau. Karena kemarin gue udah curang sama lo, makanya hari ini gue mau bantuin lo nganterin barang. Mau dikirim kemana nih? Walaupun ini budak teh nyebelin, ternyata ada sisi baiknya juga. Aduh, Dede, kamu teh mikirin apa sih? Makasih ya, ini uangnya. Makasih, Pak. Mohon. Hatiku senang tiap kali kau kelai. Percuma. Iya, tuh kamu makin tinggi cintamu makin melorot. Apalagi kau jadi nakoda. Jarang pulang kata kau tunjuk jendam. Biarpun sederhana, asalkan kau setia, aku pun akan selalu. Kenapa aku teh jadi deg-degan begini ya setiap kali ngeliat Dika? Apa jangan-jangan aku jatuh cinta sama dia? Thank you.
Ada apa? Kamu mau pulang ke Jakarta? Udah nyerah kerja sama kakek, ya? Enggak dong, kek. Justru sekarang Dika udah mulai merasa nyaman di sini. Nyaman? Pasti ada sesuatu ini, iya kan? Pasti, kek. Ada perempuan yang kamu taksir ya? Ya? Ya ampun, kek. Kakek tuh kadang sok tahu ya. Kakek bukan sok tahu, tapi kakek tahu. Yang penting cari perempuan yang setia, ya. Karena zaman sekarang kesetiaan itu mahal. Biar saya aja ngegoncengin. Kamu mau pergi ke pabrik kan? Daripada kamu teh jalan kaki, ntar dimarahin sama Pak Aceng, belum lagi kaki kamu kram. Mendingan saya aja atuh yang ngegoncengin, apalagi sepeda kamu rusak. Kamu mah malah bengong. Ayo tuh. Lu pikir gua apaan? Masa cowok dibonceng sama cewek? Males banget. Tak dulu, kamu teh enak aja. Ini teh sepeda saya, jadi kemanapun sepeda ini pergi, saya teh harus ngikut. Lo tuh ya, bawel bener. Di mana-mana itu, cowok yang bonceng cewek. Oke? Cikini, ku gondang dia, ku cari begini. Satu ambun. Kamu teh mau kemana? Mau tidur. Hari budak teh jam segini udah mau tidur. Aneh pisan. Kangen aja sama gue. Ya, iya dong. Aku kangen banget sama kamu. Kamu. Dik, kok reaksi kamu cuma gitu doang sih? Enggak deh, aku cuma bercanda doang kali. Tapi intinya aku emang beneran kangen banget sama kamu. Ri,
rumah. Kakek, ya ampun, kakek apa kabar? Baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik dong, kek. Apalagi kan udah ketemu kakek sama ketemu Dika. Pasti tambah baik. Bisa aja kamu. Deh, makanan buat ayam habis, kamu ambil di pabrik. Pabrik kamu, Bu? Iya. Alah, siap dengan senang hati. Semangat amat kamu, Teh. Harus semangat, jadi mas setiap hari semangat, Ambu. Tenang aja, apalagi kalau ke pabrik. Udah, kalau gitu. Jadi berangkat dulu, Ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik, kamu pasti udah dengar gosip itu ya? Gosip aku sama Firman. Dika, maafin aku ya, Dik. Aku tuh emang orangnya suka kayak gitu, suka kebawa perasaan. Yang ada di adegan, malah suka jadi kenyataan. Dik, aku janji, aku gak bakalan kayak gitu lagi. Aku tahu kok, Dik. Pasti kamu mau ngomong kan, kalau misalkan semua omongan aku itu bullshit. Palingan juga nanti aku bakalan ngulangin hal yang sama lagi. Dik, tapi aku janji sama kamu, aku gak bakalan ngulangin itu lagi. Dik, lihat aku. Aku janji sama kamu. Ini bakalan jadi yang terakhir. I promise, Dik. Mending sekarang kita balik lagi ke Jakarta. Aku mohon, Dik. Dika udah di pabrik belum ya? Ah, pasti udah tuh. Orang udah jam segini. Apa sih? Nggak boleh kayak gitu ah. Kan Dika udah punya pacar. Itu kan Dika. Sahaya tadi belakangnya. Rasakan hidup tak berarti setelah kau ingkari janji suci yang selama ini engkau beri untuk setia sampai akhir nanti. Perih sangat menyayat hati ini melihat engkau yang aku cintai berpindah ke lain hati lagi setelah kau dapatkan hatiku. Betapa perih rasa hati ini kayak namanya patah hati. Ku hanya bisa menangis. Ya Allah, untuk bisa ikhlas. Harusnya aku teh stop mikirin Dika. Betapa perih rasa hati ini kayak namanya patah hati. Ku hanya bisa menangis sedih untuk bisa ikhlaskan kau pergi. Dia itu kan punyanya Rima.
udah mulai harus belajar ke pasar. Besok-besok jadinya udah ngerti. Iya, Ambu. Dede teh sebenarnya mah udah ngerti kok. Iya, tapi harus tahu apa yang mau dibeli. Jangan kelewatan. Kamu kan orangnya teledor. Dikurangin atuh sedikit teledornya. Ya, Ambu. Kita teh jalannya lewat situ aja ya. Ih, kalau kesini mah jadi muter atuh. Udah, tenang naon Ambu, biar olahraga sekalian udah ya. Udah, ayo, ayo. Ya budak teh kunaon. Ambu, iya teh, aduh, rantainya copot Ambu. Sekedap. Duh, kunaon. Atuh deh, kalau nggak bisa diperbaiki mah, ayo ah. Ya udah deh. Panas. Iya iya iya. Ayo ah. Ya tuh Ambu. Ayo. Kamu teh kenapa deh? Cerita atuh ke Ambu. Kenapa apanya tuh Ambu? Dede teh baik-baik aja kok. Ya Ambu mah aneh aja lihat kamu teh. Kamu tuh lagi jatuh cinta ya? Boro-boro jatuh cinta. Dedeh teh lagi patah hati, Ambu. Ya dikejar atuh cintanya. Gak bisa. Dia teh udah punya pacar. Ya jangan. Kecuali kalau dia teh udah gak punya pacar. Sayang. Kamu inget gak sih pas dulu kita masih SMA, kita sering banget main ginian? Tuh. Lucu banget ya. Kamu tuh mau mainin yang mana? Ah, yang ini nih warna pink lucu. Nih, buat kamu. Dika. Dika. Kamu kenapa sih kok diem aja dari tadi aku panggilin? Kamu lagi senyumin siapa? Enggak apa-apa, udah. Udah, ini seru banget kan mainannya, lihat deh. Kamu mau yang mana? Yang ini? Enggak usah. Enggak pegang dong, biar kita mainan barengan. Nih. Ayo, berapa mas? 10.000. Nih mas. Makasih ya. Yuk, sama-sama. Ya. Reading loh sama sutradara Bang Win. Kamu resepnya udah ya? Aku kangen kamu. Sayang, kamu lihat HP aku nggak? Siapa Reza? Tadi dia nelfon. Sorry kalau aku angkat. Cowok baru kamu, dia julu kamu yang baru. Rim, aku rasa mendingan sekarang kita udahan aja deh.
aku makin lama makin sadar kalau sebenarnya kita tuh berbeda. Dika. Please, Rin, please. Aku capek harus pura-pura gak denger berita kamu sama cowok-cowok kamu. Aku juga capek harus pura-pura nutup mata dengan sifat kamu yang gak bisa satu hati. Setelah kau ingkari janji suci yang selama ini engkau beri untuk setia sampai akhir nanti. Perih sangat menyayat hati ini melihat. Deh, minta bekatul 2 kilo. Cinta. Deh, Deh. Iya, Bu. Loh, Deh? Hah? Iya, Teh Dedar. Saya kan mintanya bekatul lah tuh. Astagfirullahaladzim, salah ya, Bu. Lu ampura pisan ya, Bu. Ampura pisan, Bu. Hati-hati, atuh. Ulang ulamun, wai, atuh. Masa saya dikasih deda kayak ayam? Tuh, makasih ya, Deh, ya. Eh, Bu. Bayarnya belum. Oh, belum. Iya. Makasih ya. Eh, Ibu majalahnya ketinggalan, Bu. Bu. Ini kan Teh Rima. Rima Aryani mesra dengan Reza Febiarto, pemain pendatang baru. Deh. Mang Ujang, ayo naon. Gawat ini mah, Deh. Gawat. Kenapa? Mas Dika, Deh. Dika? Dika teh kok naon, Mang? Dika teh udah mau pergi. Pergi ke kota, terus dia teh gak mau balik lagi ke sini. Tadi pas saya ke sini, dia teh udah mau jalan dari pabrik. Deh. Iya kios kumaha tuh, Deh. Dika teh harus tahu soal ini. Andaikan kamu tahu kabar ini, dan andaikan kamu tahu masih ada yang setia nungguin kamu di sini. Nungguin gue. Jangan lu dengerin. Tadi tuh, gua cuma nganterin Rima ke bandara. Emangnya Rima kenapa? Rima balik ke Jakarta. Karena, ya, udah waktunya. Udahlah, gak usah ngomongin Rima. Ngomongin kita berdua aja gimana? Kita? Iya, kita. Kamu? Aku jadi kita. Tumben pisan kamu teh manggilnya pakai aku kamuan. Oh, biasanya lo gue. Biar romantis aja.
Kalau akunya gak mau diromantisin gimana? Kalau gitu, ngapain tadi kamu nangis? Tete, aku itu apa namanya? Aku tahu berita yang ada di tablet itu. Berita itu bukan gosip, tapi fakta. Sekarang aku jadi tahu siapa yang harus benar-benar aku perjuangin. Yuk. Mau kemana? Karena aku harus anterin kamu ke kios. Ntar kamu dimarahin kalau nggak jualan. Iya kan? Yuk.